Halo Sobat Dinomania, kembali lagi kita bermain dinosaurus yang berlumpur. Kali ini lumpurnya berwarna merah teman-teman. Wih, merah muda atau merah tua nih? Kita lihat dulu. Wadidaw, ini ada banyak sekali dinosaurus ya, tetapi kita belum mengetahuinya. Coba lihat yang ini dulu. Sepertinya ini stegosaurus teman-teman. Kita kembalikan lagi dan kita lihat dulu lumpurnya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ini lumpur tebal dan pekat sekali ya. Warnanya menyala. Sebaiknya semua dino-dino yang berlumpur ini kita bersihkan teman-teman. Sepertinya ada yang bukan dino juga ya, hewan-hewan yang lain. Ini keranjangnya sudah kita siapkan. Lanjut kita masukkan satu persatu. Let's go. Lanjut berikutnya, next yang ini kita masukkan juga teman-teman. Wow, ada lagi. Widih, widih, yang ini apa teman? Kita masukkan juga. Amazing, wah keranjangnya sudah mau penuh dan ini lumpurnya. Wah masih ada yang tertinggal teman-teman. Widih, 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 ini apa ya? Ada sirip di bagian punggungnya. Wih, 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 keren sekali. Sepertinya Spinosaurus teman-teman. Apakah benar? Kita masukkan, lanjut kita bersihkan ya. Dan lihatlah, lumpur bercacarnya banyak sekali. Bisa buat menulis Kingstoy. Mantul-mantul, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Dan kita sudah berhasil mengumpulkan dino yang berlumpur warna merah ini. Lanjut kita akan bersihkan di air yang bersih. Let's go. Hei hei hei, lihatlah ini teman-teman. Wih, airnya sudah tersedia. Di atasnya ada bola-bola berwarna-warni. Dan itu dia dino yang berlumpur warna merahnya. Kita ambil dulu dan kita bersihkan. Kita masukkan nih. Ini kira-kira apa teman-teman? Coba tebak. Kucek-kucek sampai bersih, sampai kinclong. Amazing Brachiosaurus teman-teman. Wih, dia sedang jalan dengan Stegosaurus ya, lagi nyore kali. Next berikutnya yang ini. Coba ada yang bisa nebak nggak nih? Wah, benar sekali teman-teman. Ini adalah dinosaurus juga ya. Spinosaurus namanya. Waleh, dia sedang berenang teman-teman. Lanjut berikutnya, yang ini apa lagi ya? Kalau yang ini bukan dinosaurus teman-teman, ini adalah serigala. Ini tentang kisah pertemanan pemuda dan serigala ya teman-teman. Lanjut berikutnya. Wah, what is this? Coba kita lihat. Kita perhatikan dulu. Kita kucek dan bersihkan. Biar kita tahu bentuknya teman-teman. Nah, sekarang sudah bersih. Kita jadi tahu kan, ternyata ini Pachycephalosaurus. Amazing, mantul-mantul. Kita masukkan dulu bolanya teman-teman, menghalangi. Wah, yang ini ada tanduknya. Ada tamengnya juga teman-teman. Coba kita kucek dulu. Waleh, waleh, waleh. This is Triceratops teman-teman. Dinosaurus. Seperti badak ya, tapi besar sekali. Lanjut yang ini, ada tanduknya kok satu. Wadidaw, wadidaw, ternyata di sini ada Parasaurolophus.
Coba komentarnya teman-teman, itu tanduk atau jambul di kepalanya. Wih, yang ini apa lagi teman-teman? Ekornya panjang kali lah. Itu di bagian punggungnya ada duri-duri ya. Wih, kita bersihkan saja. Bantu subscribe dan nyalakan juga loncengnya teman-teman, biar tambah mantul dan keren. Wih, ternyata ini adalah si monster raksasa teman-teman. This is Godzilla. Wow, mantul. Godzilla vs King Kong. Next, berikutnya, what is this? Ada yang mengenalinya? Coba kita bersihkan juga. Kucek-kucek sampai kinclong. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini adalah Tarbosaurus. Weleh, weleh, weleh. Dia sedang nyeramain anaknya, teman-teman. Next berikutnya, yang ini kita bersihkan teman-teman, ada taringnya ya. Widih, Walmur atau singa laut. Keren sekali kan, mereka bisa hafal nyanyian dan tariannya. Next, ini seperti sayuran teman-teman. Kita coba lihat. Wey, ternyata ini adalah pakis makanan dinosaurus. Pohon pakis maksudnya teman-teman. Itu adalah konsumsi bagi dinosaurus ya, makanan favoritnya. Next yang ini, si leher tinggi. Kalau yang ini bukan dinosaurus teman-teman, wah pasti kenal ya, jerapah. Wah, kenapa itu jerapahnya jadi seperti bola? Wadidaw. Next lagi yang ini. Yang bagian sirupnya ada durinya lebar-lebar. Kita kucek dan kita bersihkan teman-teman. What is this? Wehehehe. Ini adalah Stegosaurus. Amazing, mantul dan keren sekali ya teman-teman. Wow, ada lagi nih. Kita bersihkan juga. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman. Widi, this is Tiger. Atau lebih dikenal harimau teman-teman. Amazing, siapa yang sudah pernah bertemu dengan harimau? Lanjut lagi. Wey, kalau yang ini dinosaurus teman-teman, namanya Ankylosaurus. Tubuhnya tebal dan berekor batu. Wadidaw, ada lagi yang seperti ini. Kita bersihkan juga. Weleh, 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 weleh. Ini adalah Brachiosaurus teman-teman. Brachiosaurus color, ada banyak warna-warnanya ya. Wow, yang terakhir teman-teman, ada duri di bagian tubuhnya. Coba kita lihat. Widih, ternyata ini dino yang sama teman-teman, Ankylosaurus. Bumpy. Dr. Wu said she's asymmetrical. And so what if she is asymmetrical? Unyu-unyu sekali ya. Lihatlah teman-teman, ini airnya sudah berubah warnanya menjadi merah ya. Wah, ini adalah dino-dino yang berlumpur tadi sudah berhasil kita bersihkan. Wadidaw, ada yang terbaru nih, Godzilla. Widih, warnanya kuning keemasan. Dan Stegosaurus pastinya. Wahai, si ekor berbahaya. Next, ini adalah Brachiosaurus. Widih, Ankylosaurus juga ada di sini teman-teman. Apalagi nih, wah kalau yang ini, serigala. Berbulu domba, bukan. Lanjut Spinosaurus.
Wadidaw, keren-keren, mantul. Sudah dulu bermain lumpur ya teman-teman. Kita lanjutkan di video-video berikutnya ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk like video ini, share bagikan ke teman-teman dan kerabat keluarga kalian. Subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga loncengnya agar tidak tertinggal notifikasi dan video-video keren kami berikutnya. Mantul, mantul, mantul.